Halo guys, welcome back to my channel. Teman, pada video kali ini kita akan bahas dulu mengenai bubble wifi di tangga temannya. Sangat bubble ya. Jadi teman, saya tidak sarankan ya, karena ini berdosa untuk bubble wifi di tangga. Jadi teman, bagaimana caranya? Sangat gampang ya teman ya. Masuk dulu ke Windows ini, ke headset kita, Windows plus R. Teman, ketikkan di sini. Teman, silahkan ketikkan ini ncba.cpl. teman, silahkan enter ya, enter ncba.cpl, silahkan enter. Teman, silahkan tunggu. Teman, di sini di wifi nya ini klik kanan dan pilih status. Teman-teman pilih di sini di wireless properties ini. Teman silakan klik lagi di security ini. Teman, ini dia sudah masuk ke WP yang kita terhubung. Dan pilih di sini show character. Teman, sangat gampang bukan? Nah, teman-teman, ini adalah caranya ini. Teman-teman ini silakan dulu pinjam laptop tetangganya. Teman-teman silakan langkah-langkah ini dan untuk melihat password untuk wifi tetangganya teman-teman ya. Teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu. Sekian dan terima kasih teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya.